Enak aja. Oke, langkahi dulu. Oh iya, oke. So gimana ya? Bersiap. Semuanya bersiap. Udah bilang. Oh, buset, musuh man. Halo teman-teman. Balik lagi bersama saya sebang Indonesia mantul mata botol loh teman. Di video kita teruskan gameplay kita yang berjudul Pucung Hunter 3. Kemarin kan ada karakter baru man, itu sekarang kita pakai pedang ya. Dan sekarang kita bakal melambus man. Oke, siapa ke bosnya? Ada teman. So, langsung mulai ya. Let's go my friend. Oke, siapa langsung siapa bosnya ya? Kita maju ya. Oke, let's go. Hati-hati ya. Yap, benar man. Kalau begini pasti detik dan jurang man ya. Ush, hati-hati. Pisang. Ush. Ah. Nice. Aduh. Wah, oke, okay, aman-aman. Gak perlu khawatir. Wah, sedih banget. Oke, okay, dari sini man. Nice. Aman aman mantap. Akhirnya man. Oke. Okay. Oh ya, saya udah namanya udah saya siapkan ya. Oke, okay, ada lagi. Hey bro. Hai. Mantap kan, musuh baru man. Oh. Oh, jangan bilang man. Ntar ya, ntar. Oh iya. Oke. Okay. Oh iya, iya. Punya ide, man. Waduh, dia lagi. Masih mat. Mangan, mangan, mangan. Mat. Aduh, aduh. Buset. Wah, bisa lompat dia man. Mantap. Buset. Dilempar nih man. Aduh tuh. Oke. Hore hore. Mantap. Jangan sepelengah. Wah, buset. Mantap. Kena dia mam-mam tuh. Aduh. Aduh, nusih banget. Bisa lompat. Rusak. Let's go. Maju. Nice. Mantap gitu man, gitu man. Yes. Wow, seru banget non. Nice, ada lagi kah? Wah, ini seru man. Tadi kayak sih cuma general aja. Ternyata itu busnya man. Wah, gigi sih. Tapi seru banget man ya. Wah, yes. Oh, pikir bus banyak man. Ternyata ada satu doang man ya. Wah, tapi seru sih seru man ya. Yeah. Wah, mantap man. Yes. Wah. Ternyata busnya sih mudah man. Nama juga pertama man ya. Pasti mudah man ya. Lihat man. Coba. Sini apa ya? Ada pohon yang gak ada daun. Oke, mas siapa ini? Hah? Ya, Pak. Permisi. Malam, Pak. Oke. Okay. Story lagi, man. Saya suka story, man. Bapak anggota Pramuka? Gugun. Oh, namanya Gugun, ya? Bukan. Sia gelandangan. Hah? Sebenarnya, Sia tinggal di pulau kecil sebelah. Oh. Tapi, gembulan konyok merebut pulau itu. Oh. Pulau itu. Oh, maksudnya... Konyok itu pasti pada hantu itu ya mungkin ya. Nah, oke, okay. Bapak kalah sama konyok.
Iya, oh pasti ya. Aduh, namun juga si hantu ya gitu ya. Ketawa-ketawa. Kau mau bantu, tentu saja mau. Cobalah datang ke sana, usir semua konyuk. Oh iya, di depan jembatan ada konyuk penjaga. Penjaga ya. Hanya, okay, kamu hanya bisa lewat kalau kalau membelinya sugokan. Hah? Sugokan itu apa, man? Saya gak tahu sugokan itu apa. Apa ya, man, ya? Ini, aku kasih pisang. Kasihlah ke penjaga jembatan. Tolong selamatkan pulaku. Mungkin sugok itu adalah bunyi tadi ya. Nah, mungkin. Oh, nice. Thanks, Pak. Iya, Pak. Siap permisi dulu, Pak, ya. Siap mau pertolongan lagi, ya, Pak, ya. Okay, man, ya. Jadi kita memberikan pisang kepada si Gogon. Oh ini ya, pisang-pisang. Kayaknya sih kita lihat tadi. Hai monkey. Dia, wah ini monkey nih gaul banget ya. Kayaknya sih ini monkey di bambu dengan ya. Kita coba ngobrol sama dia. Ya. Oi, wak. Oke. Ngapanyit. What? Wah ternyata kocok di sini bisa bahasa Indonesia. Wajib mikir. Wah tadi dia sempat bercanda mau ya. So kira juga dia ngomong kayak apa itu kayak muncul biasa ya. Ternyata juga bisa ngomong mau ya. Wah ternyata muncul bisa ngomong. Oke, ngomong-ngomong aku manusia, jangan panggil aku nyet. Benar kamu ya. Muncul cuma sekarang mau ya. Iya. Oke nyok. Gitu dong. Nyok apa ya? Gak tau juga aku. Aku mau lewat. Silakan minggir. Oke. Enak aja, dikasih pisang pun aku gak akan menurutimu. Waduh. Wah ini. Kau mau ngasih aku pisang? Ya. Nice, akhirnya dia mau. Hei monyet kamu ya. Bandel banget kamu. Wah kayak situ mungkin pelajaran seseorang ya. Yang berlatih bila bahasa Indonesia ya. Wah. Oke. What? Hop. Apa ini depan jembatan man? Hop. Wah ada lagi ya. Tempat. Hai. Wih, buset. Berarti ada bad ini itu sangat bahaya banget, man. Ini dari mana? Ini fisik kayak apa itu? Pocong pertama, man. Buset, ada buaya. Wah, parah, ada buaya, teman. Ini tuh bisa. Dan itu dia ngapain man, dia tertunjuk gitu man. Jadi dia ngapain ya. Oke. Selim banget hampir. Nah, waspada man. Nah. Oke, let's go. Lagi, ini baik banget yang ngapain ini man. Mantap. Selim banget. Ada sign pulau terkonyuk. Entar konyuk apa man, saya gak tahu sih apa maksudnya. Saya sama kali gak pernah dengar man yang kata-kata konyuk ini man itu apa ya. Siang saya tahu cacongok man. Itu aja saya tahu. Oke. Mangan. Oke. Jangan bilang muset mus jauh kah. Oke semoga. Hah? Wah, ini siapa man? Ada keluarga monkey man. Keluarganya man ya. Tadi itu kan yang ada pakai kacamata man ya. Nah ini kayak si monyet yang polisi biasa ya mungkin. Atau saudaranya monyet tadi man ya. Oke mungkin ya. Hai monkey. Oke, cuma satu karakter yang bisa kita obrol ya. Hai. Kalian kenal aku? Sebenarnya aku adalah tokoh utama di sini. Aduh, oke. Kalau ini adalah milik bersama. Apa gelandangan di sana yang pernah kalian usir mau tinggal di sini lagi? Silakan minggir. Enak aja. Oke, langkahi dulu. Oke. So iman ya. Bersiap. Semuanya bersiap. Udah bilang. Oh, buset, musuh man. Wah, ternyata bukanlah kayak bungusin man. Wah, gak nyangka sih, ini seru man. Jumlah seru.
wah buset. Tati, jangan diremehkan. Maju kalian semua. Tar. Stop. Permisi, maaf pak. Tadi saya sebenarnya sih nggak mau lawan pak. Cuma mereka yang mau melawan saya pak. Konyak macam apa kamu? saya manusia pak. Bukan konyak pak. Gaya-gayaan pakai baju manusia. Stop dong. Karena kamu milih manusia dan cukup tangguh. Kami menyerah. Iya sih lebih baik menyerah ya. Karena berdamai itu lebih baik man. Daripada membenci. Wah itu hal buruk man ya. Makanya jangan pernah membenci. Jangan pernah sering bermusuh man. Karena itu hal buruk man ya. Berdampak pada kalian sendiri man ya. Ya awal tadi kan kalian ibu berdendam dari seseorang. Dan itu bakal kembali lagi kepada kalian man. Jadi itu dah. Jadi jangan pernah berdendam maupun membenci ya. Itu hal buruk man. Jangan pernah ditiru ya. Nah, di sini sih lebih baik berdamai ya. Itu hal paling utama ya. Nah, apa ya Monkey? Tadi saya enggak senang sih enggak mau nyanyi kalian, cuma kalian yang saya. Saya nobatkan kamu sebagai raja kunyuk. Kunyuk tuh apa kamu maksudnya monyet, men? Anak-anak beli hormat sama raja kunyuk. Wah. Wis. Bro, kamu ketawa bro. Kalau gue sih enggak mau, man. Kalau situ ya, saya enggak mau. Saya lebih baik dari diri sendiri, man, ya. Maafkan atas kerancangan kami. Kami akan pergi dari sini sesuai kemanmu. Oke. Wah. Terus sih kakek Monkey ini ada, man. Oke. Jangan bilang, man. Ini ada satu teori ya, yang saya bilang. Teori ya, bukan fakta. Jangan bilang, man. Makhluk di sini itu, jangan bilang, man. Monkey ini dulu adalah manusia. Dan mereka terkutuk berubah di munyit, man. Itu teori ya. Apakah benar juga atau juga sih, man. Itu teori ya. Karena, sebab buktinya mereka tuh bisa ngomong, man. Nah. Apakah mereka sebenarnya dulu ada manusia dan gara-gara kena kerokan dia berubah jadi monkey man? Bisa jadi kemana bisa terjadi man ya? Kalau bisa jadi kemungkinannya bisa terjadi, cuma kita nggak tahu ya. Oke, beres ya. Aku harus memberi tahu kepada yang di tenda. Hai Pak Gugun, hai Bapak yang di tenda, gimana? Beres Pak. Oke, saya hajar mereka langsung pergi. Wah, agak meragukan. Oke lah, yang penting para konyok sudah tidak ada di sana, ya. Sebenarnya dulu aku punya warung di sana. Berarti sekarang aku bisa buka warung lagi. Kalau sempat mampir ya. Oh ya. Bilang. Jangan bilang man. Ini apa ya? Kolaborasi dengan bulu kotok games rumah angker. Apakah ini mini game? Bisa nggak? What? Wah, kolaborasi man? Entar. Nanti kita bakal mainkan mo ya. Apa kita next video fokus pada mini game dulu? Kalian bisa komen ya. Wah, banyak komen. Ini warungnya man? Ini man, ini apa ya? Ini checkpoint, ini bensin ya. Yang depan tuh apa ya? Kayak pukulan man, habis. Entar ini habis ya? Wah habis man ya. Sayangkan. Tapi kalau makanan sih mudah ditemukan ya, mudah banget. Ini apa ya? Menambah pertahanan diri. Jamu defenso. Apa ya? Coba. Saya nggak tahu. Menambahkan daya serangan. Jamu otaku. Wah buset. Sebutan kayak orang Jepang aja. Oke. Ini apa? Minyak tanah, bahan bakar lampu. Kayak sih. Coba cek di sini. Iya benar mah ya, terus dia di sini. Berarti bukan di sini ya. Nah, oke. Terus saya juga sih penasaran banget, man. Jual. Maksudnya? Bisa dijual, man. Ternyata ini cara yang terbaik untuk tembakan kuin ya. Wah. Kayak sih saya punya ide kalau misalnya nanti kita kesulitan, man. Nanti saya bakal tabung kuinnya. Mau berjualan ya, karena di sini item yang mudah ditemukan adalah ini man ya, makanan ini man mudah banget ditemukan kalau level 1-2 man. Nah, jadi kalian bisa kumpulkan man ya, kita akan jual lagi man. Wah, sisi menarik man ya. Wah, mantap ya. Oke, ini ada bensin, ini ada checkpoint ya. Checkpoint bisa diletakkan di mana saja. Oke, mantap, cek di sini.
Nah, ini kita perseraman dan jamu defense zone ya. Jadi juga jamu ataku, oi, ataku ya. Sebutan orang Jepang biasa gitu ya. This video bukit man. Oke, okay, saya sih penasaran dengan ini gameplay man. Oke, okay, berapa level kira ya? Sampai komplek angker 1. Soft me. Eh? Ini apa man? Donat semuak rayu. Sebuah kolaborasi ya. Saya ingin coba ya. Cuma ini waktunya. Coba ya. Jalan pelan-pelan setengah joystick agar konti yang sedang tidur tidak terbangun. Gunakan tombol zoom di sebelah kanan agar pandangan menjadi lebih luas. Beberapa warpindo membutuhkan kunci sesuai warna agar dapat terbuka. Kumpulan semua bintang dan temukan pintu keluar. Selamat bermain di semoga selamat sampai tujuan. Tum tak tum, atum tak tum, tum tak yo yo yo. Oh, ngendap yang ngendap. Oke. Okay. Ini apa ya? Oh, itu ya. Pelan-pelan. Yo. Let's go. Badinya toro man ya. Ini game mini game yang seru man. Tar. Tum tak tum tum tak. Semoga enggak pakai waktu ya. Pakai waktu teman. Cepat-cepat jangan lama ya, Bro. Cepat. Cuma lagi ke situ ya. Cepat. Jam. Waktunya di mana ya, kira-kira? Ada kepala ucung, man. Oke. Okay. Masih mati kayaknya. Tak aja belakang sendiri lah, man. Hai. Yeah. Wah, seru juga main mini game aja, seru juga. Ini kata game kolaborasi ya, rumah angker man. Wah. This video ini man, saya mau fokus pada ini man, this video ya man ya. Oke, okay, kalau teman suka kalian bisa komen ya. Oke. Okay. Teman ternyata man, di sini ada mini game ya. Dan ini mini game ini tentang game kolaborasi ya man ya. Dan video saya mau fokus pada itu dulu man ya. Kalau udah kita fokus pada game Pucuk Angker 3 ya. Kita sih penasaran banget pada gameplay ya. Jadi next video kita fokus pada itu ya. Oke, okay. So man, kalau suka ada video lupa like dan subscribe. Oke okay, man, so di video guys. Dadah. Wah, ternyata man, bus pertama di Pucuk Angker 3 ini ternyata adalah si Tengkorak man. Wah, itu tadi bus pertama ya. Wah, ini sudah banget game seru. Wah, sangatlah mantap, saya suka banget gameplay ya man ya. Wah, mantul.